Informasi lain, saudara, polisi dari Polres Depok bersama Polda Sumatera Utara akan menggelar ekshumasi atau penggalian makam selebgram asal Medan yang meninggal dunia diduga jadi korban malpraktik sedot lemak di sebuah klinik di Depok. Ekshumasi dilakukan untuk menemukan sebab pasti dari kematian korban dugaan malpraktik. Ekshumasi akan digelar di tempat pemakaman umum di Jalan Lintas Medan, Banda Aceh, Kabupaten Langkat. Ekshumasi ini akan dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Turut dihadiri juga pada ekshumasi ini dari Satreskrim Polres Langkat dan Satreskrim Polres Metro Depok. Polisi mengatakan ekshumasi dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti dari dugaan malpraktik. Nantinya hasil ekshumasi akan diserahkan ke penyidik Polres Metro Depok dan jenazah akan langsung dimakamkan. Sama bahwa yang bersangkutan menjadi korban dari diduga kegiatan malpraktik yang terjadi di salah satu klinik kecantikan di Depok yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2024. Adapun maksud tujuan melaksanakan kegiatan ekshumasi ini adalah dalam rangka untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang sangat penting bagi penyidikan guna untuk mencari tahu penyebab kematian.